Bismillahirrahmanirrahim. Fatulusin Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaj wa zuriyati bi anallahi fadlan wa yarhamhum wa yuhid rajati min jannah wa yinfu'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah ayyuhum min hizbihim wa yazulna muhabbatahum fa yatawafana ala millati wa yahshurna bi zumrati fi sawd al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi al-Fatiha al-mu'azzama wa sab'i al-mathani wal Qur'an al-'azim an taftah lana bi kulli al-khair wa an tatafaddal 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana ya Mawlana mu'amalatan li ahli al-khair wa an tahfazuna fi adyanina wa anfusina wa awladina wa amwalina wa 'ahlina wa ashabina wa ahbabina wa minna wa min ahbabina min asabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa dar وواصل مقدار إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وولي أولادنا ولمشايخنا وفي الدين ولمن أحسن إلينا ولنعصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على إهراء منهم الأموال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك يا رب الجنة ونعوذ بك من شر النار
Dulu pernah menyebar dan populer
Yang pertama sebenarnya amalan ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Dan beliau termasuk mujaddid di zamannya di negeri Hadramaut di Yaman. Ada cicitnya terkubur di Palembang sini di sebuah hulu sana, kampung Asgar itu. Itu cicitnya langsung Habib Hamid. Habib Hamid itu cicit dari pengarang Lutibul Haddad langsung. Bukan cocok cicit jadi sudah cicit. Tapi langsung cicit langsung. Dan juga termasuk para habaib mengamalkan ini sempat juga diperbolehkan oleh guru kita Kiai Ali Umar Thayyib atau Ustaz Ali Umar Thayyib di kota Palembang ini dengan majelis ta'lim atau majelis ta'lim berzikir awamin. Nah makanya yang kamu baca tadi yang agak panjang itu juga sama dengan yang diamalkan di dalam hadis malam. Kalau yang biasa kami ditarim sampai yang Allah bihabai tadi ditambah salawat, ditambah zikir tauhid, itu gak apa-apa, bagus. Lutibul Haddad ini isinya di sumbernya diambil dari Al-Quran dan hadis juga, cuma dikumpul ke di porsinya dibaca tiga, dibaca tujuh. Tidak lain itu biar tidak pelat. Kalau obat itu ada dosisnya, satu hari tiga kali, makan lebih dari tiga kali baru overdosis. Nah ini ulama itu kadang-kadang berat itu diinjurnya, oh ini sekian banyak, itu berarti diinjur dengan sesuai dosisnya kita. Kalau istiqomah kita langsung lemah untuk jiwa kita. Nah ini tentang roti berhadap. Kalau hampir perjuangan kita berhadap sendiri yang mengalami itu roti mengatakan, aku memohon kepada Allah bagi yang mau terus mudawamah membaca kitabku ini, aku memohon kepada Allah paling tidak dia mati dalam husnul khatimah. Jadi doa dari yang mengarang itu roti. Dan semoga kita masuk dalam golongan tersebut, semoga kita bisa istiqomah membacanya untuk bisa berzikir mengingat Allah. Tidak ada lain, Pak. Karena putusnya sambungan hati kita ini sama Allah adalah penyebab semua kegalauan, penyebab semua keraguan yang ada di zaman kita sekarang. Kemarin pun anak sudah sentuh, sampai takut dengan namanya kematian. Takut, hatinya gak nyambung sama Allah. Mati itu pasti sudah, Pak Caidah. Cuma yang kita takut itu amal-amal yang kita bawa setelah mati. Itu yang kita takut. Boleh itu dah kita takut nih. Boleh dah kita bersiap ke berapa banyak amalan aku, berapa banyak dosa aku. Nah kita tahu deh di maka bagaimana kalau kita yang banyak kesalahan tentu semua maaf sama Allah, taubat. Benahi diri kita dari sisa umur kita. Maka jadi dikatakan oleh Ali bin Hasan Al-Aqtas, kalau banyak dari umur kita ini yang berlalu, ada dari kita yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Banyak waktu kita ini terlewat, kita lalai, kita lupa dari Allah. Mungkin banyak juga sholat kita yang mungkin pernah tinggal, kita lupa. Kata beliau, ada 4 waktu yang kalau kita jaga, insya Allah, Allah akan kasih sisa umur kita. 4 waktu ini jaga dengan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, sesaat sebelum sholat subuh atau kita tahajud, walaupun hanya 15 menit atau 5 menit sebelum subuh. Kemudian sesaat setelah sholat subuh atau waktu fajar sampai terbit matahari, zikir, baca Quran. Kemudian sesaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib, azan maghrib itu kita sudah siap-siap sholat maghrib untuk zikir dulu sedikit. Apa zikir? Tasbih tahmid aja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu zikir yang paling bagus sama sholat misalkan. Kemudian sesaat di antara maghrib sama isya, itu juga dijaga. Kalau 4 waktu ini baik kita jaga, paling tidak membuat bisa mengejar kekurangan dari waktu kita yang telah berlalu. Kita banyak lupa dengan Allah. Kita di ba'dal isya, ba'dal isya ini juga semoga keberkahan juga Lutibul Haddad ini banyak yang adanya insya Allah kita dijauhkan dari keburukan sihir atau hal-hal yang tidak baik itu. Insya Allah banyak kejadian. Dulu sampai ada satu kejadian di Jawa ini, ada cerita waktu zaman perang, ada satu orang istiqomah membaca Lutibul Haddad ini. Kebetulan bom dari Belanda itu nyampak depan rumahnya. Jadi Belanda ini ngebom tentara kita,
nyampak bom itu depan rumahnya. Tapi setelah nyampe ke depan rumah bom yang istiqomah baca waktu ini, tidak meledak bom itu. Ya, cuma nyampak saja itu bom, tidak meledak. Akhirnya dipindah ke oleh bom itu dari kenapa? Karena istiqomah itu yang nyatu. Kejadian kita pernah dengarkan cerita dari guru-guru kita. Kejadian di jauh, di jauh sama waktu perang dulu. Ya, luar biasa. Nah, ini kemudian betul. Tapi kita mengamalkan sesuatu itu di samping tahu faedah, yang paling penting itu adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kata Allah dalam satu hadis kursi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi khairan minhu, wa man zakarani fil malai zakartuhu fi malai khairan minhu. Barang siapa dari kamu, wahai umatku, wahai hambaku, yang mengingatku di jiwa, kan ingat di dalam jiwa itu, ingat Allah, ingat aku, ingat sama engkau ya Rab, aku pun akan mengingatmu di dalam satu yang mulia lebih baik dari yang kamu ingat kepada aku. Wa man zakarani fil mala'i zakartu khairum minhu. Kamu mengingat aku di hayaan ramai, itu lihat kami-kami ini khusyuk, Allah pun akan mengingat kamu kita kelak di akhir kiamat lebih bagus dari kita mengingat Allah sekarang. Maksudnya lebih diindahkan yang nama kita, lebih diagungkan karena kita mengagumkan. Wa man taqarraba ilayya bi syibrin taqarrabtu ilayhi ba'an, wa man taqarrabtu ilayhi ba'an taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa ma atani yamsi 'alayhi harwatan. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada sedip jauh, aku akan dekat sehasta. Siapa yang dekat kepada sehasta, aku akan dekat sedepoh, bahasa itu, sedepoh setengah meter. Dan barang siapa yang datang kepada aku berjalan, aku datang kepada yang berlari. Ini kalimatnya majas, majas dalam bahasa Arab. Artinya semakin kita mendekat, Allah lebih dekat kepada kita. Makanya Allah mengatakan, wa inni aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku itu dekat kepada kalian lebih dekat daripada aku kan teh. Bagi yang mendekat terasa dekat, Allah lebih dekat. Sampai ulama tasawuf itu mengatakan, kamu pernah jingokkan mata itu antara roti sama hitamnya mata dekat tak? Lebih dekat dari itu Allah SWT. Bagi yang itu mendekat kepada Allah SWT. Tapi karena hati kita banyak roti, banyak rupo, banyak lalai, kita merasa jauh dari Allah. Itulah penyebabnya dari semua bala petaka yang kita hadapi sekarang. Sehingga ketika kita merasa jauh dari Allah, kita berbuat semua itu, kita melakukan dosa, melakukan kezaliman, seolah-olah tidak dijenguk oleh Allah. Padahal semuanya dicatat, semuanya diperhatikan oleh Allah. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun, hati tidaklah terucap dari perkataan kita, perbuatan kita, kecuali ditulis oleh Allah. Tidak, tidak lewat sedetik pun, semenit pun. Makanya kalau orang yang sadar tidak lagi perlu dia nak fikir ke aib orang lain. Aib diri dia lewat banyak itu luar biasa. Insya Allah dengan momentum ini kita bisa mengajak diri saya pribadi dan kita semua aib. Makanya kita berdoa memohon kepada Allah. Di masa-masa sulit ini, masa-masa covid, masa-masa lockdown, kalau nak pedagang nak naikin ya. Ini kenapa ya Allah? Ini kecuali mungkin karena kesalahan kami, karena perubahan kami, kita banyak berdoa kepada Allah, memohon ampun dan berdoa, Allah menyuruh kita berdoa, berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan menghaburkan hati kita. Sesungguhnya ada indah doa, indah terdoa min doa al-abdi. Dalam hadis khusus Allah mengatakan, aku itu berada ketika berdoa itu berada di dalam ketundukan hatinya seorang hamba. Artinya Allah yang harapkan dari doa kita itu kita merasa hina, merasa rendah di hadapan. Iftiga. Sampai Imam Haddad itu mengatakan yang arah melantir ini di dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiya. Sungguh cukup pengetahuan Allah yang maha tahu tentang kondisiku. Allah itu tahu kondisiku. Min su'ali waqtiya, dari doa yang aku nak panjatkan dari kesulitan itu. Dan ikhtiar itu ini maksimal udah ya. Itu Allah sudah tahu. Maka qad du'ai waqtihali syahidun li bibtiqani. Do
berdoa dan aku menangis mereka memohon kepadamu ya Allah, itu menandakan aku ini merendahkan diriku. Itu yang boleh itu deh, kalau itu udah ada insya Allah akan dimudahkan doa kita. Dan jangan lupa kuncinya doa salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Safinatun Najah, yang mana minggu lalu kita membahas tentang rukun iman ya, tentang rukun agama ya. Rukun agama itu ada tiga. Yang pertama rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Kemudian di awal pasal dari kitab ini membahas paslun wa makna la ilaha illallah la ma'budah bihaqi biwujudillah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Itu tidak ada yang patut disembah dengan benar di dalam alam semesta ini firwujud kecuali Allah. Ini maksudnya tidak ada yang patut untuk disembah. Kenapa? Karena yang disembah yang selain Allah itu tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena banyak kekurangan. Hanya Allah yang sempurna. Kenapa? Karena disifatkan dengan semua sifat sempurna. Maha ada, adanya tanpa ada permulaan. Kalau ada permulaan sama dengan makhluk, berarti lemah. Maha dahulu, dahulu, maha akhir, maha kekal. Kekal dari ujung. Kalau kita ada menerima yang namanya kematian, berarti ada ujungnya. Maka berarti lemah, ada boleh itu lemah, ada yang lemah. Dan maha mampu berdiri dengan sendirinya, mengatur segala sesuatu. Nah ini menandakan tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Daripada kalimat la ilaha illallah dengan hak yang lainnya batil. Inna afradul ketir jin unujum, seperti orang menyembah kepada jin atau kepada bintang atau kepada patung-patung kepada jin ya. Jin pun perlu waktu untuk melakukan sesuatu ya. Kalau tidak diridhoi Allah tidak terjadi apa yang dilakukan. Seperti cerita Nabi Sulaiman itu. Jin Iblis itu mengatakan aku bisa memindahkan istananya Balqis dari Yaman ke Palestina. Gampang itu perjalanannya. Dari kau berdiri sampai kau duduk di singgasana wahai Nabi Sulaiman. Singgasana Nabi Sulaiman, tempat duduknya Nabi Sulaiman itu tanggonya, dia ada tujuh ikut katanya. I love more kata Nabi Sulaiman ini. Menandakan apa perbuatanmu pun perlu roh. Saya ditujuk. Kemudian siapa dari kalian wahai umatku yang mampu memindahkan istana Balqis dengan cepat, lebih cepat dari Ibrahim ini? Ibrahim ini ketua jin pada saat itu. Dan dia Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan walaupun kepada jin. Sampai sekarang kalau kita sebut kenal Nabi Sulaiman ini takut jin. Nah ketika itu dikabarkan bahwasanya ada siko umat Nabi Sulaiman menyatakan aku ya Nabi Allah, aku bisa pindahkan istana Balqis itu sekejap matamu dengan seizin Allah. Itu umat Nabi Sulaiman. Ayo kata Nabi Sulaiman, coba. Ini cobanya. Jadi umat kepada Allah dengan menyebut Ismullah yang aku ya Allah dengan seizin pindahkan istana Balqis. Sekejap mata Nabi Sulaiman, istana itu sudah ada di depan istana Nabi Sulaiman. Akhirnya Balqis beriman karena Nabi Allah Sulaiman. Jadi di dalam perbuatannya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Di dalam perbuatannya, di dalam zatnya, Allah mengatakan fa innamal amru idza yaqulu lahu kun. Sesungguhnya perkara yang Allah tentukan kalau Allah akan jadi maka jadi, itu hanya fi'lullah. Dan yang diizinkan oleh Allah jika dia memohon kepada Allah, Allah yang akan menjadikan. Seperti cerita Nabi Rasulullah. Wan nujum, begitu dia bintang atau bulan. Dulu orang-orang Bani kaum Yahudi itu atau Bani Israel menjadi Tuhan. Dia lihat matahari ini hebat matahari. Tahu-tahunya tenggelam. Dia sembah matahari, tahu-tahunya tenggelam, hilang Tuhan kita. Dia lihat bulan ini kayak sekarang nih tanggal 15 purnama. Lama-lama hilang juga bulan. Tidak layak hilang juga bulan. Bintang begitu juga tidak ada yang layak di mata sembah. Dan begitu juga asnam. Asnam ceritanya Nabi Ibrahim ketika Namrud dia bertamasya, Namrud mengajak kaumnya bertamasya. Ketika pulang, patungnya hancur. Nabi Ibrahim kalung ke
alat yang untuk hancurin patung itu di patung yang paling besar, atau yang paling besar tadi hancurin oleh Nabi Ibrahim. Ketika Namrud balik, marah Namrud, Tuhannya dihancur. Akhirnya dia tanya siapa yang hancur, gak dicari siapa yang gak ikut kemarin, pertama Syah sama Namrud, termasuk Nabi Allah Ibrahim dan yang beriman kepada keluarga keluarga dekatnya. Akhirnya dia bilang, siapa yang hancurkan patungmu? Kata Nabi Ibrahim, itu yang paling besar. Adalah dia menunjuk tiga jarinya ke dia, cuma siko ke patung besar. Akhirnya dia ngomong, bagaimana patung besar ini hancur, patung yang lain? Tidak mungkin dia aja gak bisa bergerak. Kenapa kau sembah? Dia saja gak bisa bergerak, kenapa kau sembah? Dia saja tidak bisa menolong teman-temannya, bagaimana menolongmu? Dia saja tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana menolongmu? Bergerak beda wajah. Itu kalah hujan, namun itu kalah hujan, kalah berdebat sama Nabi Ibrahim. Akhirnya malu dia, akan hukum kau Ibrahim atas perbuatan. Karena malu tadi. Namrud pas modern ada juga malu yang dihukuman harusnya terima dengan nasihat itu. Akhirnya dibuatlah api unggun sebesar gunung, mumpul ke kayu bakar ini sebulan dihidup ke api itu juga butuh waktu. Nabi Ibrahim itu dilempar ke sampai dibuat ketapel besar. Ketika dilempar itu bukan kejauh masuk ke kaki Namrud itu. Dan ketika dilemparkan Nabi Allah Ibrahim di rumah, ya Allah, aku sudah bersabar atasnya. Kemudian Allah mengatakan, kunyanaru parukan keselamatan Nabi Ibrahim. Jadilah kau wahai api, sedingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya api itu, nasib kata ulama, Allah katakan, jadilah dingin dan selamat. Kalau dingin, baik mati kedinginan. Tapi dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Allah jadikan diri tak panas dan selamat. Nah ini berkaitan juga dengan tauhid, pelajaran tauhid bahasanya hukum tabiat seperti api membakar, pisau memotong, kapan api itu membakar dalam ilmu tauhid dijelaskan. Api itu bisa membakar jika mengenai satu benda dan Allah izinkan untuk terbakar. Kalau Allah tidak izinkan untuk terbakar, tidak akan terbakar. Berapa banyak pernah kejadian kebakaran rumah-rumah itu Quran tidak terbakar. Berapa banyak kejadian ada berapa kemarin di Banjarmasin untuk ulama tidak terbakar. Jadi Allah tidak izinkan untuk membakar, tapi pun tak bisa membakar. Jadi kalau Allah izinkan, orang bisa terbakar. Jadi balik lagi kepada kita mengisahkan Allah dan mengakui. Jadi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Itu yang khusus yang kedua. Allah betul dulu bersalas. Alamatnya anak kecil itu balik ada tiga. Ini penting kita yang punya anak kecil. Kapan anak kita itu balik? Kalau anak kita itu sudah balik, dia akan menangguk dewek daripada apa? Salahannya dan dosanya. Jadi mengatakan di dalam satu hadis, rafatul qalam at-talas. Diangkat kolam, maksudnya rokibnya rakib itu lurus amalan manusia kepada tiga golongan. Yang pertama as-sabi hatta yablu, anak kecil sampai dia balai. Selagi masih kecil, kita bapak orang tua mengarahkan dia. Sampai Nabi pernah menganjurkan nuru Allah dan besarat sebab wa tribuhu iza balama asr wa yufarriku fil mawaji, kata Nabi. Perintahkan anak kalian salat umur 7 tahun sudah diperintahkan. Jadi dari mulai umur 7 tahun suruhlah dia belajar salat. Sebelum umur itu belajarlah salat. Tak sempat kita ajak dulu. Kita suruh ke mahkamah ngaji, belajar sholat. Umur 7 tahun diperintahkan dan pukul kalau umur 10 tahun. Ukuran peringatan. Kalau sholat itu wajib. Jadi ketika dia balik, dia sudah tahu sholat itu wajib sehingga tidak beban lagi. Dan pukul kalau umur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur punya anak-anak sama anak tino ketika umur 10 tahun. Berkumah nanti kecil. Belik siko pisah di kasur. Kalau dino tidak mau dino anak itu yang mana semua anak. Taruhlah sebilik cuman pisah di kasur. Ini perintah dari Nabi. Biar apa? Biarlah lanang jadi lanang yang berdino jadi di jalan lanang dino. Ini ajaran Islam dan pendidikan itu dari Rasulullah. Jadi kalau misalkan anak itu dino kumpulan dino yang mana kumpulan. Jadi ketika besar tadi akhir. Kalau dino banyak berdua malam jadi tombol, jadi kalah.
sebaliknya lanangnya dodo dino jadi jadi itu. Nah itu Nabi sudah ajarkan umur 10 tahun pisah ke tempat tidur. Kalau ada belek pisah ke beleknya. Kalau tak ada belek pisah ke tempat tidur. Itu sudah diajari oleh Nabi. Itu didikan Islam. Eh, nah kalau dia sudah balik dia tanggung bebek. Itu kalau di Yaman tempat saya belajar di dalam. Kalau budak itu sudah balik bapaknya buat selamatan. Ngomong ke sama om, aku lari di dia. Sekarang dia lah balik. Jadi kalau kamu terjengok dia tidak sholat, ingatilah dia. Karena aku sudah menanggah malu jadi anaknya ini kali kan. Kalau dia terjengok dia tidak semaya, kenapa kau boleh tidak tahu? Perhatian sampai tingkat seperti itu. Nah ini sudah mulai hilang di tengah masyarakat itu. Eh, masyarakat perhatian tentang masalah didikan anak atau sholat. Nah itu harus dihidupkan lagi. Insya Allah. Nah, maka alamat yang akan kita boleh ada tiga. Yang pertama, tamamu khamsa asal sana tidak kaya wal unta. Ya. Anak laki-laki atau perempuan balik dengan nyampe umurnya 15 tahun. Jadi hitungan komoriah tadi dia, hitungan bulan Arab. Artinya bulan Hijriah, 15 tahun. Kalau dia sudah 15 tahun, kalau dia hitungan Masehinya sudah 15 tahun jelas sudah. Dan lebih dari hitungan Arabnya. Atau bulan Hijriahnya. Nah kalau dia sudah 15 tahun, budak ini tidak punya mimpi basah, tidak pernah head kalau dino. Dengan umurnya 15 tahun, balai. Dengan umur, ini namanya balai dengan umur. Jadi misalkan berdino, dia tidak pernah head, sampai umur 15 tahun, tidak pernah head juga. Maka dengan umurnya 15 tahun, balai dengan umur namanya. Ya ada orang yang tidak tahu head, mungkin sakit, tidak punya apa-apa kan. Nah cuman berdino ini kapan balai? Balainya dengan umur, 15 tahun, balai. Lanang tak pernah mimpi basah. Mimpi basah ya, itu jelaskan kali ini lah mimpi basah. Mimpi keluar air mani. Itu menyebabkan balai bagi laki-laki. Dan mimpi basah ini dari syaitan. Dan para nabi tidak pernah mimpi basah. Jadi balainya kebanyakan dari umur. Ada beberapa para solihin begitu juga. Tapi zaman sekarang ini banyak mimpi basah. Tidak gitu. Karena mimpi basah ini daripada syaitan sumbernya. Nah, al-iktilaf tidak keluar dari sisi ini. Mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan ketika umur 9 tahun dan lebih. Ini hitungan bulan Arab juga. Kalau 9 tahun itu kan masih sudah lebih baik. Kalau anak kita yang lanang 9 tahun atau betina 9 tahun mimpi basah maka dia balai. Tapi kebanyakan mimpi basah ini terjadi kepada anak laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan anak perempuan juga bisa mimpi basahnya dulu. Mimpi basah ketika umur 9 tahun dan lebih sehingga dia apa? Balai. Nah, tapi umumnya anak perempuan head. Umumnya anak perempuan head atau keluar darah head. Keluar head fil unsa litiskin sini. Dan keluar head bagi perempuan ketika umur 9 tahun dan lebih. Ini paling tidak abahnya atau ibunya menjadi tahu sama anak itu. Nah, kakek kalau sudah umur 9 tahun dan lebih, anak betina ini, kalau kakek keluar darah head, kalau memang keluar jangan takut, itu tabiat setiap perempuan. Pada saat itu menandakan kau balai. Itu kita tidak tahu biar tidak kaget dia. Biasanya keluar itu cuma kencing, ini keluar darah, terkejut. Pasti malu, nanda mentu, ada yang nanda mentu dari bebek kamu, ini. Pikir tadi apa dia? Dia dah tahu kalau begini sudah headnya. Ketika headnya selesai, kakek baru di mandi wajib. Jadi ajar ke pulau cara mandi wajib. Kakek ada babnya. Nah, jadi tiga inilah sebab seseorang tersebut anak kita balai. Yang pertama, kalau dia dah pernah mimpi lanang, maka balai dengan umur 15 tahun. Kalau pernah mimpi 9 tahun dan lebih mimpi, maka dia balai. Nah, mimpi ini maksudnya apa? Dia mimpi. Kemudian keluar air mani. Air mani ini adalah alamatnya, sehingga betul yang keluar tadi air mani. Jadi ada tiga air yang keluar ini. Kalau air kencing itu sudah kita jelas. Air mani ada namanya mani, ada namanya mandi, ada namanya wadi dalam bahasa Arab. Dalam penjelasan ini. Kalau mani itu, kalau laki-laki warnanya putih, kalau perempuan warnanya kuning, dia nyok kental. Keluarnya di puncaknya syahwat dan keluarnya tersendat-sendat dan mengakibatkan setelah keluar itu badannya lemas. Dan kalau bahasa
baunya pecah adonan gandum. Kalau kita ada tempe, kalau kering pecah putih telok. Ya, pecah putih telok baunya. Nah, ini alamatnya. Kalau ini ada di celah mata kita ketika dia bangun, umur dia 9 tahun lebih, dia mimpi basah dengan alamat tadi, atau salah satu alamat tadi ada, maka dia berarti sudah lah. Jangan sampai kalau dia mimpi basah, berarti besoknya dia langsung mandi wajib. Kalau dia macam itu juga, kalau dia mimpi basah, mandi wajib. Berarti balainya dengan mimpi. Bisa jadi betina, bisa, tapi jarang. Tapi kebanyakan betina balainya dengan head tadi. Jelas insya Allah. Nah itu namanya mani. Mani. Nah para ambiya itu tak kata balik dengan mimpi tadi. Baliknya dengan umur banyak para nabi. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa namanya? Ada lagi wadi. Ada lagi madi. Madi itu airnya putih, kental juga. Cuman keluarnya ketika syahwat. Tapi belum di puncaknya, keluarnya pecah kencing dulu, tetes, tapi kental. Itu membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi, hukumnya najis. Kalau mandi tadi hukumnya suci. Kalau kena sarung gitu, tidak najis, cuci ber. Cuci untuk mesin juga ber. Tapi kalau mandi ini najis, membatalkan wudu, mewajibkan mandi. Dia warna putih juga, cuman keluarnya tidak tersedak, cuman keluarnya itu cairan. Tahu putih, sedikit biasanya, tidak banyak. Ketika syahwat, tapi bukan di puncak. Ketika ada hasrat gitu, keluar dia. Nah ini mandi. Ini membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi, tapi harus dicuci celananya yang kena tadi. Kenilai nah, najis. Itu mandi namanya. Ada lagi namanya wadi. Wadi ini cairan yang begitu juga, seperti kental, keluarnya ketika kita capek. Habis ngangkat berat, kita pikir mandi, tidak. Habis ngangkat berat, aku terlalu capek, habis pegawai, keluar. Bangun tidur kah keluarnya, atau lagi pas gitu nak kencing lah, atau habis kencing keluar. Itu namanya wadi, dan itu najis hukumnya. Membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi. Cukup dicuci celananya yang penuh. Ada namanya wudu bentuk faraj bagi perempuan. Ada juga namanya seperti keputihan. Ada yang mengatakan najis kalau memang. Ada yang mengatakan wudu bentuk faraj itu tidak najis. Tapi kalau dia seperti wadi ini keluarnya, maka dikatakan dicuci baik, dicuci, dibersihkan. Ini bagi perempuan. Insya Allah Allah berikan kita pemahaman. Karena ini kalau kita tidak tahu bahaya, kalau dia itu kena najis, kita nak semayan lagi bawa najis. Nah ini daripada alamat tempat balai. Jadi kalau ada anak kita dengan alamat ini, maka dia sudah balai. Dan semoga penyakit kita yang sedikit ini mengandung manfaat. Mungkin anak buka, tanya jawab. Ada anak tanya? Ada yang tanya tak? Ada anak tanya tak? Umum-umum kalau tanya. Sengaja. Kalau yang saya nak tanya jatuhi. Jangan malu-malu, pokok. Bapak-bapak yang mimpi. Gigi kan banyak tanya. Bapak pulang lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai masalah air mani tadi Ustaz. Itu kalau kita waktu puasa Ustaz, itu membatalkan puasa atau tidak Ustaz? Ya. Mani tadi tidak membatalkan puasa. Cuma membatalkan wudu karena dia bukan ternilai mani. Kalau mani ini juga keluar tidak membatalkan puasa. Jika dia tidak disengaja, masih tidak sengaja mimpi siang hari itu mimpi pas keluar mani, tidak batal puasanya, tapi wajib mandi. Yang batal puasa itu jika mani itu dikeluarkan sengaja, pakai makan kan, akhirnya belum batal. Tapi kalau mandi ini tidak membatalkan puasa, mazini tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan wudu.
itu saja. Memang pertanyaan ini harus tahu gitu, masalah-masalah hukum. Tapi tidak masalah juga. Yang lain, tetap masalahnya. Jatuh, ke ibu-ibu ada yang mewakili bertanya. Lagi masalah mandi wajibnya belum yang masih tempatnya. Ayo, enggak mesti yang pelajaran kita mungkin ada yang pertanyaan lain. Yeah,
Kalau perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya bodoh. Bodoh ini kan sebenarnya kan perlakuannya kan dengan gerakan. Mungkin saya pernah berdebat juga sama orang bahwa saya kalau kita sudah mandi katanya kita belum lagi pakai bodoh satu. Benar, salah. Kedua masalah mandi apa? Mandi biasa. Ya, sudah mandi biasa. Mandi biasa saya nggak perlu lagi lah bodoh. Itulah satu. Yang keduanya gerakan ngambil wudhu itu ada saya lihat kalau di kerangan itu ada kan yang dari siku langsung tangan. Yang saya tahu kata ajaran itu harusnya dari lengan ke siku kan. Nah itu yang mana yang paling benar menurut saya Pak? Nah kalau mandi wajib dia niatkan sekalian mengangkat hadas kecil. Baru dikatakan tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau mandi biasa, deh, dia tidak ada niat, tidak masih wajib berwudhu. Jadi ada yang dikatakan dia dengan mandi wajib. Dia niat sekalian berwudhu. Nah, itu kalau ada selakbar, ada selaskor di lain Allah, misalkan. Lain itu ada niatnya. Baru kalau memang mengenai semua, atau nyemplung di sungai, kamu niat. Mandi besar, ada, atau tidak nyelam, benar, naik, kemudian yang mengangkat hadas kecil. Nah ini yang kayak gini tidak perlu tertib, terangkat kalau mandi besar terangkat kemudian, tapi ada niat juga tertib dan wudhunya terangkat. Nah itu harusnya. Kalau mandi biasa belum mengangkat hadasnya, harus wudhu dia, harus wudhu lagi, tidak sah sholat juga lagi kalau itu tidak boleh. Yang kedua, dua-duanya ada riwayat Pak sama wudhu tadi. Yang tadi yang mengisai dari siku ke kamar ada riwayatnya. Nah dia ngambil banyak cek ini juga ada riwayatnya. Biasanya mengisai ini makin keras. Kalau kita ngambil dari bab tadi kan maksud cek ini. Nah, dua-duanya benar dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dua-duanya benar. Cuman berbeda jauh karena kondisi. Kalau keras pasti cek ini gitu. Ya kan? Bisa kita cek ini. Tapi kalau kita membeli dari banyu sungi, misalnya atau dari banyu bak, kita niat cek tiro, cek ini. Kalau kita nak celup ke banyunya sedikit deh, jadi mustahmal lagi. Jadi kita jingok posisi banyu ini banyak apa tidak? Banyak itu dua pulang lagi kita bahas ada buahnya nih, banyak apa sedikit cara hukumnya. Sehingga untuk wudhu kita bisa sebetulnya. Jadi dua-duanya ada riwayatnya. Yang nak cek ini ada riwayatnya, yang nak cek ini juga ada riwayatnya. Boleh jelas apa ya? Ya ada pertanyaan lain? Mungkin ibu-ibu nak tanya. Siko wakili ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Hah? Yang kedua, ini yang sering terjadi yang kedua.
Jadi banyak pertanyaan di waktu kurban, karena cuma pulang bayar, karena sudah lewat tahun depan jadi itu surat ya. Kita ini berkurban, kita serahkan sama panitia manggilnya. Betul atau tidak? Jadi kalau kita nak pinjam ke kepala, kaki, kulit, kalau kepala itu masih bisa dicincang deh, kaki itu masih bisa dicincang deh. Ya masalah di kulit deh. Oh, yang gelap tanya. Kami ini kalau kami jual ke kulit itu, boleh tak? Kalau ente sebagai panitia, uang ini kan juga agak lo dari kuban yang itu. Itu harus ada helanya juga, tidak semerta-merta kulit itu langsung dijual, berdosa gitu. Kenapa? Karena tidak boleh daging kurban di luar. Ini bukan daging kulit. Kulit ini bagian dari kurban. Berarti hukumnya seperti tidak. Ada cawanya kata ulama biar tidak berdosa gitu. Biar tidak ternilai menjual. Segera dulu sama si kau. Ini kulit sebagai daging kurban kepada kawan. Nah, berarti milik wawa sudah ini. Maksudnya pemberian dari daging kurban kulit itu. Baru wawa ke jual. Baru ke wawa dulu. Kalau anda langsung ngembek langsung jual, itu berarti anda menjual daging kurban yang orang siar uang tadi. Hilang pahala dia kalau begitu. Kalau misalkan yang jagal itu minta bet, yang jagal itu minta dikasih sebagai daging kurban bukan sebagai gajinya. Kalau gaji dia kita tolong kamu yang kurban, kamu nak pakai nyembel dewet, motor dewet atau nyinggung. Kalau anda nak, oh ini pakai uang jagal bet, atau uang kampung sama-sama. Kalau sampungnya gotong royong lain lemah bagus itu, tak perlu nak injek pulus, paling dagingnya tu lah diinjek. Berbagi. Itu lain lagi. Kita ini harus injek sih yang menyanggah. Kita kumpulin sama yang korban. Jadi kita patokan injek uang itu. 50 satu orang atau 7 kan? Kamu itu. Itu kasus sampai 7. Ya sumpah kan? Jangan diberikan gajinya dari daging korban itu tak boleh. Jelas ini banyak ini kejadian. Tak tahu. Ada orang bertanya lagi di lingkungan kami ini, ada non muslim boleh tak terima daging kurban? Ini pertanyaan. Jawabannya berbeda pertama ulama. Kalau misalkan kurban itu kurban wajib seperti nazar, dia sudah nazar tak kurban, maka tidak boleh diberikan kepada non muslim. Tapi kalau itu kurban sunnah, dia nak kurban deh, maka boleh diberikan kepada non muslim. Tapi ulama injil catatan pertama kurban Islam dulu. Kalau dapat galau sekampung itu baru kita jual. Jadi biasanya kita terjadi di negeri yang mungkin di situ banyak mereka. Maka itu pendapat Imam Nawawi. Kalau belum tamat mazhab kita tidak boleh sama sekali. Belum tamat mazhab Syafi'i juga tidak boleh. Tapi ada pendapat Imam Nawawi mengatakan boleh dengan tafsir tadi. Kalau korban itu wajib tidak dijual. Tapi kalau korban itu sunnah, maksudnya tidak dinazar, korban biasa, dia boleh dapat. Tapi utamakan sebenarnya dari Islam dulu saya dapatkan. Lalu, ini dia ini nyumbang sapinya be. Orang muslim ini nyumbang kambing, cuman ini yang kedua be. Orang ini nyumbang kambing be. Kino, kino depan kambing itu nyumbang kambing. Timo. Tapi diniatkan sama si kok ngito, kalau si kok kambing diniatkan si kok siapa umat Islam sebut kita main dan kubur. Soal paham, yang atur Allah, itu bayi nama bayi Allah. Tapi memang yang dapat pahala itu Islam, diniatnya Islam tidak sah diniatkan apa dia? Karena niat untuk saja ibadah musuh dia. Kalau diniatkan apa dia tidak sah. Karena kita nilai itu nilai nabi, kita makan bagaimana? Saya kan nanti lagi masakut. Jadi mau apa pun cuma diniat ke si kok siapa yang menghubungkan? Pacak-pacak panitia lah itu kayak gitu. Mau sini. Jelas insya Allah. Ini banyak pertanyaan kemarin-kemarin. Anda ulangi biar tahun depan kita sudah sedikit ada gambar. Semoga pertemuan kita di malam hari ini berkah Allah dan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah. Adanya Allah itu kita tetap benar-benar insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma jala hadha jama'ana hadha jama'an marhumah. Tafarruqana min ba'di tawruq معصومه ولا تجاوبنا ولا منا ولا من شيء ولا محرومه اللهم ارفع للخير الخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والامراض والاسقام والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا فللمقاصه ومن بلداننا
Indonesia amma wa min buddan muslimina fi masyariq wal maghrib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala alhamdulillah rabbil alamin wa la'abu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.